Okay, assalamualaikum. Hari ni aku nak buat sedikit tutorial macam mana nak pakai plug timer ni. Okay, firstly kena ada siring. Lepas tu dia ada 24 jam, 24 hours. Okay, yang ni, ni adalah masa, masa korang nak hidupkan timer ni. Tapi ni boleh tekan. Dan boleh tarik. Okay, ni switch on off timer. Okay, first kali macam mana nak pakai benda ni. Okay, yang ni segitiga ni menandakan jam semasa korang. Okay, jam aku sekarang pukul 13.13, 1.13 petang. Okay, letak dia pukul 1.13, 13.13. Okay, ambil lah 13.13 kat sini. Okay, kena ikut jam semasa. Kalau jam korang pukul 14, 2 petang, orang letak pukul 2 petang sini, 14. Okay, setting balik 13, okay. Anggaran dia macam ni. Okay, kedua, korang nak timer korang on, plug korang ni on pukul berapa? Contoh korang nak pukul 2 petang, benda ni kau tekan je. Tekan je. Korang nak pukul 2 petang sampai pukul 3. Pukul 3 petang korang nak dia on. Tekanlah dia macam ni. Tekan dia satu lagi. Okay. Ha. Ni bermaksud aku dah tekan pukul 2 petang sampai pukul 3 petang. 14 ke 15. Lepas tu, aku nak lagi dia on pukul 8 malam. Sampai pukul 9 malam. Pukul 20 sehingga pukul 21. Tekan lagi dia macam ni. Lepas korang tekan, korang tengok benda ni. Benda ni, kalau korang tekan bawah, dia akan ikut timer yang korang set ni. Kalau korang tarik dia ke atas, benda ni akan hidup 24 jam. Contoh korang nak lampu ni hidup, ikut timer, korang tolak bawah. Timer yang korang set pukul 2 petang sampai pukul 3 petang. Pukul 8 malam sampai pukul 9 malam. Kalau korang nak dia 24 jam, tarik dia ke atas macam ni. Okay, simple kan? Yang penting, switch ni kena hidupkan. Lepas tu, jam korang kena betul. Macam mana dia berfungsi? Okay, lepas korang letak je 3 pin ni dekat plug utama, benda ni akan automatik hidup. Benda ni akan automatik hidup. Hidup dia akan pusing, tapi korang tak nampak lah dia pusing sebab dia terlalu perlahan. Bila benda putih ni, benda putih dalam tu, benda putih dalam tu dia cecah je yang set timer yang korang buat. Dia pukul 2 petang, dia akan naik atas. Dia akan naik atas tu, masa tu lah lampu korang akan hidup. Akan hidup pukul 2 petang, 2.30. Pukul 3 petang, nampak benda jatuh tu. Benda putih tu jatuh, berbunyi sekali. Switch korang, lampu korang akan mati. Lepas tu dia bergerak ikut jam korang. Pukul 8 malam pula, benda tu akan kena lagi dengan timer yang korang set tadi. Jadi dia akan hidup pula pukul 8 malam. Lepas tu pukul 9 malam, dia akan off balik. Sampailah korang tutup main switch, dia tak akan berfungsi lah. Okay, tu je cara pakai benda ni. Simple. Aku rasa tu saja.
Right. Terima kasih. Jangan lupa like, share dan subscribe. Assalamualaikum.